Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat semua dan hari-hari kalian menyenangkan. Kembali lagi di channel Lia AA. Kali ini saya akan membagikan video kegiatan atau kerjaan seorang TKW ya. Seperti biasa, kali ini saya membantu kakek berkebun di kebun mini, itu di atas atap. Tempatnya di lantai 7 dan 8. Dan di lantai paling atas itu dibuatlah kebun mini ala kakekku yang sekarang itu sudah umur 90 tahun, teman-teman. Yang unik dari kakekku ini, dia nggak mau dibeliin pupuk organik loh. Maunya itu buat pupuk organik buatan sendiri. Kakek itu mengambil limbah rumah tangga ya, atau limbah rumah makan, karena di lantai satu itu semuanya digunakan untuk toko atau restoran. Jadi banyak macam limbah yang bisa didaur ulang oleh kakek. Limbahnya itu seperti bubuk kopi, kulit buah, kulit telur, daun kering, dan sari kedelai ya. Kalau daun kering itu nyari di pinggir jalan banyak. Sebelum ditanami, tanah ini tuh harus bersih dari rumput dan harus dibalik. Agak susah nih, tanahnya tuh kayak batu keras banget. Tenaga cewek nggak kuat nih kayak saya gini, nggak ngotot-ngotot ya. Tanah tuh nggak kecongkel. Kakek ngasihnya malah alat sarok pasir kayak gini. Harusnya tuh cangkul gitu ya, sesuai amanat pakai aja serok ini, pelan-pelan aku kerjain. Wah capek, udah panas banget matahari. Akhirnya aku pakai ini teman-teman, cangkul kecil ini. Kayaknya tuh tenaganya tuh lebih bisa mencongkel tanah ini gitu. Biarpun lama, tapi seenggaknya bisa tanahnya bisa kebalik ya. Karena kalau nggak dikerjain sesuai keinginan kakek, kakek itu bisa naik ke atas, bisa ngecek kerjaan aku gimana gitu. Nah, ini udah separoh ya. Ini aku kerjain satu hari nih. Nah, separuh bersih dari rumput dan hanya udah kebalik. Ini tuh pinggirannya tuh nggak ada pagar pengaman teman-teman. Jadi tuh kalau orang yang takut ketinggian itu mungkin bisa deg-deg ser gitu ya. Kalau nggak hati-hati ini bisa jatuh ke bawah nih. Kadang aku juga sering lupa karena keasikan apa ya, sibuk kerja gitu. Sampai lupa, kadang duduk di samping gini, kakinya teriak-teriak. Alhamdulillah ini udah kelar semua ya. Udah bersih rumputnya. Tanahnya udah aku balik semua. Tinggal nanem. Sebelum ditanam itu dibuat lubang-lubang kayak gini teman-teman. Nanti ini tuh dikasih tadi ya, pupuk-pupuk organik yang buatan kakek itu diisi itu, lalu di ini kayak gini lah. Alhamdulillah tanaman sudah tertanam rapi. Ini tanaman terong. Dan ini tanaman gambas. Dan ini tuh, ini gambas ya. Dan ini labu, tanaman labu. Tanaman yang kakek tanam ini semuanya tuh kesukaan keluarga sini gitu, yang sering dikonsumsi. Ini terong lagi.
Dan ini tanaman labu lagi. Semoga tanaman kakek ini tumbuh subur ya teman-teman, karena kalau tumbuh subur itu adalah keceriaan si kakek. Kakek itu bisa tersenyum. Ini tanaman gambas dan ini tanaman labu lagi. Sudah kelar deh kerjaannya, senangnya. Oke, terima kasih ya buat kalian teman-temanku semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.